Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya bersyukur Tuhan sediakan semua fasilitas dan kita bisa sama-sama belajar. Saudara, saya mau sharing sebuah kebenaran yang Tuhan taruh di hati saya. Ada sebuah tema yang Tuhan beri, yaitu hati yang percaya. Kita mau sama-sama belajar, mari saudara yang di rumah, mari sama-sama buka Alkitab kita di Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang kedua dan ketiga. Beginilah firman Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Saudara, saya belajar ada satu hal pertama yang Tuhan ajar dalam hidup saya. Di situ dikatakan segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Artinya, dalam setiap pandangan, dalam setiap pikiran, dalam setiap rencana manusia, saya percaya kita diberikan hikmat, kita diberikan akal budi untuk kita bisa menimbang, untuk kita bisa mengambil sebuah keputusan. Tapi firman Tuhan berkata, segala jalan orang bersih menurut pandangannya sendiri. Hal pertama, saudara, yang saya mau ajak untuk kita sama-sama belajar adalah, seringkali, saudara, kita ini adalah manusia yang terbatas. Tapi seringkali kita tidak merasa kalau diri kita terbatas. Itu terjadi juga dalam hidup saya. Seringkali karena kita sudah ngerti, kita menghadapi masalah yang kita biasa hadapi, kita merasa, oh kita sudah tahu, kita mesti lakukan ini, lakukan itu. Saya tidak berkata itu salah, saudara. Tapi saya mau berkata ini adalah sebuah sikap hati. Yang Tuhan taruh di hati saya adalah sebuah sikap hati. Bagaimana kita menyadari, bagaimana kita mau belajar, kita mau berkata, ya Tuhan, aku ngerti bahwa aku ini terbatas. Bahwa kebenaranku itu benar menurut pandanganku sendiri. Tapi Alkitab berkata, Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, saya diberkati dengan kisah seorang yang bernama Daud. Saudara baca di 1 Samuel pasalnya yang ke-30. Di situ dikisahkan ketika Raja Daud pulang menuju ke Siklag. Dan ketika itu orang Amalek datang ke Siklag dan menyerang Negev dan Siklag. Dan yang terjadi adalah orang-orang Daud, istri, anak-anaknya, harta orang-orang yang ditinggal di Siklag, mereka ditawan oleh orang-orang Amalek dan mereka dirampas. Ketika Daud tiba di Siklag, dia melihat kondisi Siklag yang sebegitu mengerikan. Dia melihat Siklag dibakar habis dan semua orang, semua pasukannya Daud termasuk Daud hilang dengan yang namanya sebuah kepercayaan. Mereka menangis, mereka meratap. Bahkan kalau saudara baca ada orang-orang yang seperti mau memberontak kepada Daud. Tapi kalau saudara perhatikan di situ Daud menguatkan kepercayaannya yang kepada Tuhan. Dan setelah itu apa yang dia lakukan? Dia ambil baju efod. Dan dia mulai bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, haruskah aku mengejar orang Amalek ini? Buat saya ketika saya membaca kisah Daud ini, menurut saya Daud hari itu adalah seorang ahli militer, ahli perang. Dia orang yang sudah memenangkan banyak pertempuran. Di kondisi seperti itu, sangat logis dan menurut saya sangat masuk akal. Ketika Daud melihat kondisi seperti itu dan dia membawa orang-orangnya untuk berangkat berperang. Tapi saudara lihat apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan adalah dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, haruskah aku mengejar orang Amalek? Haruskah aku mengejar mereka? Dan ketika Tuhan berkata, ya, engkau akan kejar, engkau akan menang. Dan itu yang Daud lakukan. Dan Daud merebut yang namanya kemenangan. Saudara, saya mau ajak, mari kita melihat diri kita. Saya seringkali, saya juga mencoba berkaca kepada diri saya sendiri. Ketika saya mengalami masalah-masalah yang sulit, mungkin kita akan, secara otomatis kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan minta, Tuhan tolongi aku ketika kita hadapi masalah yang sulit. Tapi pertanyaan saya, ujian itu datang justru ketika kita menghadapi masalah yang mungkin seakan-akan kita sudah sering menyelesaikan. Masalah yang mungkin kita merasa kita tahu, kita sudah ngerti. Tapi biarlah ayat ini berkata, segala jalan orang bersih menurut pandangannya sendiri.
Saya mau ajak saudara, hal pertama untuk kita bisa punya hati yang percaya adalah yang pertama adalah kita menyadari saudara, betapa kita ini manusia yang sangat terbatas. Betapa kita memiliki pengertian yang sangat terbatas. Betapa kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya tanpa Tuhan. Saya ingin mengajak saudara, mari punya hati yang berkata, Tuhan, aku tidak bisa tanpa Engkau. Bahkan dalam hal-hal kecil dalam hidup kita sekalipun, sebetulnya kita tidak bisa tanpa Tuhan. Saudara, sebelum kita ngomong lebih jauh, kita mau percaya kepada Tuhan. Ketika kita merasa kita percaya kepada diri kita sendiri, ketika kita merasa kita ngerti semuanya, dan ketika kita mulai tidak melibatkan Tuhan, sesungguhnya kita bukan sedang percaya kepada Tuhan, tapi kita sedang percaya kepada diri sendiri. Hari-hari ini saya melihat seringkali juga dalam hidup saya, kita sangat mudah melupakan Tuhan dalam hidup kita. Kita sangat mudah, kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita berkata, oh ini aku sudah ngerti, aku gak perlu tanya Tuhan. Hal pertama saudara, saya mau ajak, mari kita renungkan hidup kita. Sudahkah saudara membuka hatimu buat Tuhan? Saudara, sudahkah saudara engkau mulai, Tuhan tolongi aku. Saya belajar setiap pagi saudara, setiap saya bangun tidur, saya atur jadwal saya hari itu. Saya bawa ke hadapan Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Hari ini aku harus bertemu dengan orang ini. Hari ini aku harus menyelesaikan pekerjaan ini. Hari ini aku harus menghadapi ini. Tolong aku Tuhan. Saya secara manusia, saya bisa menghadapi itu. Tapi saya bawa hati saya bawa sikap hati saya rendahkan, saya bilang, Tuhan tolongi aku. Bukan sekedar merendahkan diri, tapi saya benar-benar, saya merasa, Tuhan, tanpa Engkau dalam hidupku, aku tidak bisa melakukan semuanya. Hal pertama, saudara, saya mau ajak kita sadar bahwa segala jalan yang kita anggap lurus, yang kita anggap benar, tapi Tuhan yang paling ngerti, Tuhan yang menguji hati kita, Tuhan yang menguji intention, dasar hati, Tuhan yang menguji semuanya. Saya mau ingatkan, saudara, kehikmat kita, kepandaian kita, pengertian kita, itu sangat terbatas. Tapi saya percaya kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Hal kedua yang saya mau sharekan adalah ayat ketiga berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara, saya percaya bahasa Indonesia ini kadang kata serahkan itu seringkali seperti kita sedang menyerahkan sesuatu, kita sedang mau pasrahkan sesuatu kepada orang lain. Tapi saya percaya bukan itu yang Tuhan mau, bukan itu yang Tuhan maksud. Tapi serahkan di sini adalah sekali lagi ini bicara sikap hati, saudara. Bicara bagaimana kita menaruh sebuah kepercayaan. Saya mau berikan sebuah ilustrasi yang sederhana. Saya percaya banyak dari kita memiliki yang namanya rekening di sebuah bank. Saya percaya kita punya uang dan kita simpan, apakah itu di tabungan, apakah itu di deposito. Tapi saya mau ajak saudara renungkan kembali. Ketika saudara memilih sebuah bank A, katakan, saya mau tanya, apa yang membuat kira-kira saudara ini percaya kepada bank A? Soalnya pasti kita akan cek apakah bank itu terdaftar di pemerintah. Kemudian apakah bank ini punya reputasi yang baik? Kemudian mungkin apakah bank ini dilindungi pemerintah, terdaftar di OJK, mungkin kalau investasi. Saudara, kita mencari tahu informasi-informasi supaya kita bisa menaruh kepercayaan kita terhadap bank tersebut. Ketika saudara mengumpulkan informasi dan saudara hatimu percaya, kemudian kita melangkah, kita letakkan uang kita di bank itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, seberapa banyak kita sebagai orang Kristen, apakah kita mengenal Tuhan kita? Saya percaya hari-hari ini kita butuh yang namanya baca Alkitab. Kita butuh belajar, kita butuh menggali, mengenal Tuhan kita. Tapi saya mau sampaikan ada sebuah ayat yang sangat, dan saya berdoa ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.
Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, kalau saya boleh tanya, hari ini saudara, ketika saudara mendengar ayat ini, ketika saudara mengingat kasihnya di kayu salib, apakah itu masih menggetarkan hatimu? Saya merasakan kasih Kristus lebih dalam lagi ketika saya diizinkan Tuhan, saya menjadi seorang ayah. Waktu saya masih anak-anak, saya memiliki seorang ayah. Ayah saya selalu berkata, nanti kamu satu kali ketika kamu jadi papa, kamu akan ngerti rasanya. Dan saya baru ngerti, saudara. Ketika akhirnya saya menjadi seorang ayah, saya punya dua anak yang gandeng-gandeng. Saya baru tahu, saudara, bagaimana rasanya seorang ayah mengasihi anaknya. Saudara, Tuhan di situ dikatakan, Tuhan begitu besar kasihnya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya punya dua orang anak, saudara. Dan kalau saya mencoba bertanya kepada diri saya sendiri, boleh enggak satu anakmu dikorbankan, diberikan untuk sesuatu, diberikan untuk orang lain misalnya? Enggak boleh, saudara. Saya tidak akan memberikan itu. Saya ayah yang jahat, tapi saya punya dua orang anak pun, saya tidak akan relakan yang satu diberikan atau satu kenapa-kenapa. Saya akan lindungi, saya akan jagai dua-duanya. Tapi saudara lihat, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah. Tahukah saudara, itu sebuah bahasa cinta Tuhan. Ingin mengekspresikan kepada manusia, betapa aku mengasihi kau. Betapa Tuhan mengasihi saudara dimanapun saudara berada. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara bisa rasakan anak cuma satu diberikan buat saudara dan saya. Saya berdoa ketika saudara mendengar ini, itu menggetarkan hati saudara. Dan ini biar ini menambah daftar dalam hidupmu. Kemana saudara harus mempercayakan hidupmu. Kepada siapa saudara harus mempercayakan hidupmu. Hal yang kedua saya mau bacakan. Roma 5 ayat ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Garis bawah ini saudara, ketika kita masih berdosa. Saudara, Tuhan kita tidak peduli apa reaksi saudara. Dia mati di kayu salib, dia tidak menunggu apakah saudara akan meresponi pengorbanannya, apakah saudara tidak meresponi pengorbanannya. Tuhan sudah mati di kayu salib buat saudara dan saya. Saya berdoa, kalau engkau orang yang belum terima Tuhan Yesus, saya mau berkata, dia Tuhan yang mati buat hidupmu juga. Dia Tuhan yang mencintai seluruh dunia dan isinya. Dan mungkin ada orang bertanya, kenapa harus menggunakan anaknya harus mati? Saya mau berkata, itu bahasa cinta Tuhan buat umat manusia. Ayat ketiga yang saya mau bagikan adalah Roma 8 ayat ke-32. Firman-Nya berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara, saya mau tantang saudara semua. Kalau hari-hari ini mungkin saudara sedang merasakan, saya berdoa, saya tidak mendapatkan jawaban Tuhan. Saya sedang melakukan usaha, saya gagal. Saya melakukan ini, saya cari Tuhan, sepertinya Tuhan jauh dari hidup saya. Saya mau tanya saudara, ketika saudara mendengar Yohanes 3 ayat 16, apakah itu masih menggetarkan hidup saudara? Ataukah saudara sudah merubah standarmu dan kau berkata, kalau Tuhan tidak menolong aku, kalau Tuhan tidak melakukan ini, aku tidak mencintai Tuhan. Saya mau ajak saudara, mari taruh hidupmu, mari percaya, serahkan hidupmu, karena dia Tuhan yang mengasihi kita begitu rupa. Ayatnya tadi jelas berkata, kalau anaknya saja dia berikan buat kita saudara, apalagi kebutuhan saudara, apalagi semua yang saudara butuhkan dalam hidupmu. Saya mau berkata, Tuhan lebih dari sanggup untuk memberikan.
Saya enggak ngerti, ada proses, ada didikan, ada waktu, ada yang kita harus lewati. Tapi saya mau ajak saudara yang mendengar ini, mari kembali percaya kepada Tuhan. Taruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Seperti ketika engkau mendengar, oh bank ini kredibel, saudara taruh uangmu, saudara taruh depositomu. Saya mau berkata, ini fakta-fakta yang tidak terbantahkan. Itu tertulis di Alkitab dan Tuhan sudah lakukan itu. Mari taruh hidupmu. Tapi sebelum saudara bisa percaya, saya mau ingatkan, mari buka hatimu saudara. Jangan pernah merasa kita bisa melakukan segala sesuatunya. Tapi mari sadari, buka hatimu saudara. Bahwa kita orang yang sangat terbatas, kita manusia yang sangat terbatas, kita butuh Tuhan. Dan saya berdoa biar kebenaran-kebenaran mengenai Tuhan ini yang paling dasar, biar itu membuat hatimu percaya. Mungkin saudara di hari-hari ini sedang di tengah masalah. Mungkin kau sedang mengalami masalah ekonomi. Mungkin kau sedang mengalami sakit. Mungkin kau sedang mengalami sesuatu yang mungkin engkau rasanya mentok. Aku rasanya sudah mau give up Tuhan. Saya mau berkata, ingat ayat yang tadi saya bacakan. Dia Tuhan yang memberikan anaknya yang tunggal. Apalagi kalau anaknya aja dia berikan, apalagi apa yang saudara butuhkan. Itu jauh, anaknya jauh lebih berharga. Itu bahasa cinta Tuhan. Saya berdoa biar kebenaran ini memberkati hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan saya berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat karya penebusanmu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tuhan ampuni Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan, kami begitu mudah, kami merasa kami sudah baik-baik, kami merasa kami bisa melakukan segala sesuatunya. Tuhan ampuni kami Tuhan, berikan kami hati yang terbuka, kami mau buka hati Tuhan, kami mau belajar Tuhan, mari Tuhan tolong kami Tuhan, bicara Tuhan, tuntun langkah kami Tuhan, karena kami apa yang kami pandang baik Tuhan, kami tahu itu bukan yang terbaik adalah rencanamu. Tuhan, kami minta Tuhan, biar engkau yang tanamkan lagi Tuhan, kasihmu Tuhan, cintamu itu di hidup kami Tuhan. Bukan karena masalah kami dijawab, bukan karena ketika kami terima berkat, bahkan mungkin kami mau berkata, kalau sekalipun Tuhan hari ini Tuhan, kami belum mendapat jawaban, kami belum mendapat berkat, kami bersyukur Tuhan atas karyamu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu jauh lebih berharga Tuhan, dari sekedar berkat, dari sekedar materi dan semuanya Tuhan. Itu yang sangat berharga di hidup kami Tuhan. Biar itu menjadi landasan yang dibangun lagi di hati kami Tuhan. Dan biar kami memulai lagi Tuhan, punya hati yang percaya, karena Engkau Tuhan yang layak dipercaya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kalau saudara merasa diberkati dengan pelayanan ini, saudara bisa like, subscribe, saudara bisa share ke saudara, teman-teman yang mungkin membutuhkan jawaban, mungkin membutuhkan sesuatu. Ini saya percaya ini pelayanan yang Tuhan buka dan kita mau dukung, kita mau berkati supaya ini akan menjangkau lebih banyak jiwa. Kerinduan kami satu saudara, jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.